Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms, the touch of dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara cepat mendapatkan Undrive Awakening, atau bisa disebut juga cara cepat menyelesaikan misi Undrive Awakening. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan cara cepat mendapatkan Undrive Awakening, atau bisa disebut juga cara cepat menyelesaikan misi Undrive Awakening. Dan ini seperti kalian bisa lihat, ini adalah tanggal 29 Mei 2021, yaitu hari Peak Day Event Free Fire World Series ya. Dan itu kalian bisa lihat Undrive Awakening-nya baru 98%. Dan ini kalian sudah bisa mengeklaim Undrive Awakening Emblem dan juga 3 voucher inkubator. Ini ya, mantap sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa klaim Undrive Awakening Emblem mulai hari ini, yaitu tanggal 29 Mei 2021, untuk lebih cepat menyelesaikan misi Awakening Undrive ya. Dan itu kalian bisa lihat, ini saya Undrive Awakening-nya belum terbuka, baru 98%, dikarenakan ini saya bukanya itu jam 9 pagi ya, padahal 100%-nya itu jam 10 pagi, yaitu jam 10 itu Undrive Awakening baru muncul ya. Dan ini kalian bisa lihat di karakter Undrive juga belum ada misi untuk menyelesaikan, atau bisa disebut juga untuk mendapatkan Undrive Awakening. Nah, jadi pokoknya kalian bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kalian paham dan biar kalian tidak salah paham ya. Dikarenakan nanti saya akan buka kembali Free Fire-nya itu jam 10 pagi ya. Ya, pokoknya nanti saya akan skip video ini dikarenakan Undrive Awakening-nya itu baru bisa diselesaikan dari jam 10 pagi tanggal 29 Mei 2021. Ya, ini kita ganti set Undrive-nya terlebih dahulu dikarenakan saya kemarin dapat sepatu Leda Hyper itu cuman 100 diamond ya, itu murah sekali ya. Padahal itu sepatu old, tapi sudah dijual kembali oleh Garena Free Fire ya, di event, di web event terbaru itu, silahkan kalian bisa cek sendiri ya. Nah, ini kalian juga sudah bisa mendapatkan P90 Phantom ini ya, dengan cara kill 30 musuh. Nah, ini kita langsung skip ke jam 10 ya, ini sudah jam 10 pagi tanggal 29 Mei 2021 ini. Jadi kalian sudah bisa menyelesaikan misi Awakening Undrive, atau bisa disebut juga misi untuk mendapatkan Awakening Undrive Emblem ya. Nah, emblemnya itu kalian bisa untuk membuka misinya ya, untuk membuka setiap gambarnya. Dan ini kalian bisa lihat, itu pertama kalian sudah bisa mengeklaim 15 emblem Undrive Awakening ya, dari hadiah event Peak Day FFWS ya. Itu silahkan kalian bisa klaim untuk mempercepat menyelesaikan misi Undrive Awakening-nya. Nah, jadi hari ini kalian sudah bisa menyelesaikan 2 gambar misi Undrive Awakening ya, itu mantap sekali ya, lebih cepat. Jadi silahkan kalian bisa klaim 15 Undrive Awakening Emblem dari hadiah Peak Day Event FFWS ya. Terus itu gambar
setengahnya lagi itu kalian bisa menyelesaikan misi yang akan di reset setiap harinya ya. Itu salah satu misinya adalah kalian harus kill 2 musuh, terus kalian harus mabar dengan teman, dan juga kalian harus headshot 1 musuh menggunakan SMG, yaitu bebas mau di klasik, kelas kuat ataupun ranked, itu terserah kalian ya. Jadi silahkan kalian bisa selesaikan misi Awakening Andrew dengan cara kalian claim 15 emblem secara gratis dari hadiah pick day event FFWS, dan juga kalian bisa menyelesaikan misi harian ya. Yaitu kalian bisa cek sendiri, biasanya setiap harinya itu misinya akan berbeda-beda ya, tapi itu akan mudah. Pokoknya kalian diharuskan mabar, terus skill musuh, ataupun kalian diharuskan headshot menggunakan senjata SMG ataupun AR, itu terserah kalian ya. Dan ini kalian bisa lihat ini ya, Andrew Awakening-nya ini mantap sekali ya. Itu kalian bisa lihat ya, Andrew Awakening-nya rambutnya agak putih, agak ada ubannya ya, parah sekali. Nah itu, jadi silahkan kalian bisa selesaikan misi Andrew Awakening-nya dengan cara cepatnya, itu kalian bisa claim 15 token Andrew Awakening Emblem. Dan juga untuk selanjutnya itu kalian bisa selesaikan misi harian ya, misi harian untuk mendapatkan Andrew Awakening, terus kalian bisa buka gambar misi Andrew Awakening-nya ya. Nah berarti cukup sekian saya bicaranya, ini saya mau menyelesaikan misi Andrew Awakening. Itu setiap harinya misinya akan di reset ya, jadi silahkan kalian bisa misi setiap harinya untuk mendapatkan Andrew Awakening. Nah berarti cukup sekian saya bicaranya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya, jangan lupa subscribe, bye bye. Broken.